kalau dengar tepukan saya, nggak tahu kenapa langsung joget dan bahagia banget joget gitu. Oke ya, 1, 2, 3. Menempel seperti lem yang sangat kuat. 1, 2, 3, silakan coba untuk bangun. Semakin Anda coba untuk bangun, semakin susah. Silakan sekuat tenaga. Saya melakukan dengan keadaan dia mata mulai tersadar. Saya melakukan dengan keadaan mata mulai tersadar. Tapi lihat reaksi. Tanpa ada rekayasa. Iya, spontan. Semakin Anda coba, semakin Anda coba, semakin susah. Spontanitas gitu aja. Ya. Dan ini saya lakukan dengan mata. Makin Anda coba, semakin susah. Oke. Sekarang lihat saya. Saya bisa membuka, membuat Anda yang angkat tangan kanan Anda, angkat tangan kanannya, ya. Tempelkan ke jidat. 1, 2, 3. Saat itu menempel, Anda bisa bangun. Tapi tangan tidak bisa lepas. Coba bangun. Bisa. Bisa bang, tapi itu tangan Anda tarik mau gimana itu semakin keras, semakin keras. Tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa lepas. Semakin Anda coba, dia akan semakin lepas. Susah, dan rasakan kerasnya semakin kuat. Semakin Anda coba, semakin kuat. Tapi Anda bisa bangun. Coba bangun. Nah, oke, santai dulu, relax dulu, benar. Oke, dengarkan saya. Saat ini saya pindahkan energi yang ada di kepala Anda, saya pindahkan ke kaki kanan Anda. 1, 2, 3, kaki kanan Anda menaikkan dengan berbunyi. 1, 2, 3, semakin erat dan tangan Anda bisa menempel, melepas dari tempelannya. Tapi kaki kanan Anda menempel ke bumi, tapi tangan Anda bisa lepas dari kepala. Tapi kaki kiri Anda bisa melepas, tapi kaki kanan Anda tetap ke bumi. 1, 2, 3, coba lihat, tangannya bisa lepas. Tapi kaki kanan Anda tertempel dan terpaku ke bumi. Silakan semakin coba Anda sekuat, semakin susah. Sekuat-kuatnya Anda mencoba, semakin susah. Apa yang dirasakan? Tempel, lihat saya. Sadar nggak? Sadar kan? Nama siapa? Sadar, dan saya melakukannya jangan sadar. Yang ketiga kan, sudah sadar. Semakin Anda coba, semakin susah. Nah, kalau ini seperti ini, kasih ya, dikasih. Kalau ini seperti ini, santai, relax. Santai, relax. Ini lihat kalau saya, 1, 2, 3, tidur. Masukin alat sinyalannya, lebih nyaman, lebih relax lagi. Kalau masuk ke lobby 1, 2, 3, sekarang duduk. Ada kesimbangan Anda, masukin 100 kali lipat lebih dalam. Dan 1 kali lipat lebih nyaman lagi, 1 kali lipat lebih nyaman. Nah, cara kita mengetahui seseorang itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar atau tidak, kita gini kan. Kalau dia masih kaku itu bukan, tapi kalau di kiri dia lepas, berarti saya sudah masuk gitu ke dalam kelas. Dan rasakan lebih nyaman rasanya, lebih jauh lebih nyaman. Tapi rasakan lebih nyaman lebih jelek lagi. Rasakan 1 kali lipat lebih nyaman lagi, lebih relax lagi. Oke, untuk Anda orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya, dengarkan sugesti saya. Jauh lebih baik lagi, dengarkan sugesti saya. Apapun yang saya katakan, hanya Anda mendengar suara saya. Apapun yang saya katakan menjadi sugesti buat Anda. Kalau nggak sih katakan, ya anggurkan kepala untuk stop. Dan nggak tahu kenapa, Anda tahu suara ayam, tahu ya? Oke, saat Anda berbicara yang keluar itu adalah suara ayam. Kalau mengerti anggurkan kepalanya, oke bagus. 1, 2, 3, bangun, oke. Dan buka matanya. Dan nggak tahu kenapa Anda bicara tapi suara ayam. Namanya siapa? Oke, namanya siapa? Oh, tinggal di mana? Udah berapa lama di sini? Dari tadi kesini sama siapa? Dia merasa bahwa dia tuh normal ngomong, tapi yang ternyata yang terjadi seperti itu. Ya. Gitu. Lihat tangan saya 1, 2, 3 dan ngomong-ngomongnya kembali normal. Coba, Mama. Dari tadi di sini. Iya,
Oke. Okay. Nah, di sini lihat lagi. 1 2 3 saya ngelilin lagi, berubah lagi jadi ayam 1 2 3. Nah, dibunyi lagi. Namanya siapa? Nah, udah berapa lama di sini? Nah. Sekarang saat Anda mendengarkan suara ketukan saya, suara Anda berubah menjadi seekor kucing 1 2 3. Oke. Okay. Nama kamu siapa? Udah berapa lama di sini? Oh. Kucing beneran aku. Menjiwai kayaknya. Udah makan nih kucing? Ini dilihat 1, 2, 3. Saya katakan 1, 2, 3 dan kamu kembali normal. Namanya merupakan sebuah sugesti yang saya kasih. Apa? Nama apa? Hah? Lagi apa ini? Gak tahu. Lagi bilang ya. Yang kayak begini tuh sudah ini banget gitu kan. Jadi mas kenari ya. Jadi kalau dengar tepukan saya, ya kalau dengar tepukan saya, nggak tahu kenapa langsung joget dan bahagia banget terus ya. Oke ya, 1, 2, 3. Asik. Tadi seperti ada musik. Hah? Dan seperti ada musik. Oh gitu. Kalau walaupun jogetnya ini, lokasinya santai, tetap kontrol santai. Oke, saat ini tepukan tangan saya, Anda terdiam. Jadi saya udah Anda terdiam, Anda nggak tahu kenapa ya gitu. Oke. Jadi saat saya tepokan lagi, Anda joget. Asik. Happy banget kayaknya. Satu tepokan lagi dari saya akan membuat Anda menjadi seorang patung. Asik. Jadi mau di gimana sih jadi patung? Keras. Iya. Oh iya, kaku ya. Kaku. Udah mau gimana juga kaku. Gitu. Jadi saya melakukan ini dalam keadaan mata beliau terbuka dan sadar. Tanpa tidur. Yeah. Jadi saya bisa memberikan sugesti dengan mata terbuka. Gitu loh. 1, 2, 3, joget lagi. Duduk sambil joget, sambil duduk. Asik. Happy banget. Mantap. Untung udah pada beres kayaknya nih. Nah sekarang nggak tahu kenapa sedang mikirnya Anda berada duduk di dalam mobil dan mengendarai sebuah mobil yang sangat mewah. Lihat di dalam mobil, pegang setir ya, injak gasnya, ngebut coy. Mantap. Oh, sama santai. Bawanya santai, mobilnya santai. Oke, lebih santai lagi bawa mobilnya. Ya. Awas di depan ada gaji lukan. Awas ada gaji lukan lagi. Lebih santai lagi gitu kan. Anda merasa bahwa ini mobil Anda dan sangat mewah. Rasakan itu. Iya. Dan sekarang Anda bayangkan di sebelah Anda ada seorang artis yang Anda sukai. Anda mau bicara apa terserah. Lihat di sebelah kanan Anda ada artis. Bicara kepadanya. Oh, itu ada di dalam Anda. Ngomong aja. Dan tiba-tiba nggak tahu kenapa saat lagi santai di mobil, Anda mendengar suara telepon. Apapun yang saya pegang itu adalah menjadi nyata, itu telepon. 1, 2, 3, ada telepon. Pegang, ada telepon. Halo. Nah, ini bos. Iya bos. Iya bos ya. Siap bos. Iya, baik bos, kira bos. Iya. Oke, nggak lama pulsanya habis, Anda matikan apinya dan taruh dan Anda menyetir kembali. Oke, setir lagi dengan santai. Oke, dan tidak tahu kenapa di depan itu ada seorang polisi dan Anda disetop
dan Anda berhenti dari mobil, karena di depan Anda ada polisi, Anda turun dari mobil. Oke? Dan merasa takut minta maaf kepada polisi yang di depan Anda. Ya Pak, maaf Pak, saya salah Pak. Izin Pak. Izin Pak. Mau lewat kemana? Ingin jemput saudara. Oh gitu. Ada SIM nggak? Nggak ada Pak. Kenapa nggak ada SIM bisa mengendarai bebas? SIM-nya mati. Kalau gitu lebih bilang aja ya. Jangan. Nah, dengan adanya bisa bilang itu, Anda meminta mohon ampun sampai Anda menarik satu dan tiga. Saya salah, Pak. Tapi saya gak punya uang. Karena seorang polisi itu bijak sanda, akhirnya melepaskan Anda untuk kembali ke jalan. Dan Anda berterima kasih banyak sama polisi. Pak, makasih banyak. Tapi jangan diulangi lagi nanti ya. Lanjutkan perjalanan Anda ya, selama. Terima kasih. Anda membawa lagi mobil mewah itu. Dan ini lihat sampah tidur, dan dia sadar mata terbuka. Tapi ini dalam tongkol main. Oke, silakan terus nikmatin. Oke, mobilnya mewah, mobilnya apa Kang? Mercy. Dan gak tahu kenapa satu bertiga saat ini saya katakan mobil Anda berubah menjadi sebuah DC. Anda bergoes. Anda bingung tapi itu adalah ya. Goes. Dan saking gerahnya Anda menggoes, cuaca begitu panas dan Anda membuka baju Anda perlahan. Keringat mengucur, berbuka baju Anda dengan mengucur. Karena saking panasnya. Oke. Sambil kibas-kibas tangan. Nah, ada udara masuk. Bagus, Anda menggoes lagi. Bagus, gitu. Oke. Dan tidak tahu kenapa saat saya katakan Anda sadar kembali lagi. Ngapain Kak? Ada mau gimbal buka baju. Duduk dulu santai aja, duduk dulu. Duduk dulu situ. Gerak capek. Oke, lek capek, tarik nafas yang mendalam. Buang nafas. 1, 2, 3, tarik nafas, buang. Biasanya. Duduk.